Sehat ini berapa bulan dah? 6. 6 sama kali ini sama kami. Pas hari ini minggu. Tentu sih. Bagus. Tuh, berarti Mak dapat uangnya dari mana? Anak-anak kadang-kadang ngasih ya. Iya. Kalau buat makan-makan sih seadanya aja. Jadi apa yang bisa saya bantu? Makan segala gimana? Itu dia dari ojek yang hari-hari itu. Iya, maksudnya makannya itu kan seharusnya kan yang bergizi ya. Iya. Ini takutnya ini lahir enggak pegang duit, takutnya ada apa-apa dioper kayak kemarin aja habis 75 juta. Sekarang juga masih ada masih cicilan. Masih di backlist sama dari cicilan berapa? Masih ada cicilan tiap bulan sebenarnya harus 500 ribu per bulan. Cici di rumah satu masih ada 65 juta. Hah? 65 juta. 65. Jadi kemarin kan awalnya 75 juta. Biaya sengsara sih nggak sampai 20 juta, cuma 15 juta gitu. Jadi pihak rumah sakit ngomongnya katanya mau dibantu, mau diringanin gitu, mau dibikin paket gitu. Ternyata pas ngeliat rinciannya enggak. Yang mahal itu anaknya. Anaknya itu sehari 500 ribu. Lalu sekarang masih ditagi? Jadi kemarin kan awalnya 75 juta. Biaya sengsara sih nggak sampai 20 juta, cuma 15 juta gitu. Jadi pihak rumah sakit ngomongnya katanya mau dibantu, mau diringanin gitu, mau dibikin paket gitu. Ternyata pas ngeliat rinciannya enggak. Yang mahal itu anaknya. Anaknya itu sehari 500 ribu. Lalu sekarang masih ditagi? Enggak sih, alhamdulillahnya. Enggak cuma di blacklist. Cuma takutnya di blacklist gitu. Takut dia nggak bisa ke situ lagi. Lahiran bulan apa? Prediksinya 19 Oktober kalau dari bidan puskesmas. Sekarang bayar. Iya, pakai BPJS dulu. Pakai BPJS nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi udah dua kali keguguran ya? Iya. Apa yang sekarang saya bisa bantu? Ini beliin Mbak kasur dulu, soalnya mau tidurnya di lantai, kasihan. Mau kasur, terus apa lagi? Ngebantuin Mbak juga. Mau buat Mbak apa? Bantu apa? Bantu sehari-harinya Mbak sampai listrik di sini sama air. Jadi kalau misalkan gajian beliin Mak kasur ya kasihan Mak tidurnya di lantai cuman pakai karpet doang. Aku kan ngerasain kemarin sempet pulang ke Depok tidur di karpet sakit. Terus apa lagi tadi bantu Mak? Iya. Jadi nanti kalau misalnya punya uang pun buat Mak aja. Iya. Bantuin Mak dulu sementara. Terus lahirannya gimana? Lahiran harus punya pegangan juga. Iya. Soalnya kan lahiran sekarang kan perhitungannya beda. Nih, buat Mak. Perhitungan zaman Mak. Pasti harus. Udah ya, gak makan gata. Udah kan aja aku dulu. Iya kan yang lahiran. Mama biarin aja. Mama masih pikirin. Ini aku kan udah gak ada. Kemarin udah meninggal. Jadi ya. Cuma tinggal Mama doang yang diperhatiin. Kadang kasih sama Mak, kalau ngeliat Mak kayak ngeliat Nenek juga. Ini udah nggak ada di sana, ini mikirnya ke Mak doang. Saya juga sama dari kecil dia sama Nenek, makanya kalau ada rezeki tuh
kalau nggak ngasih gimana? Ada perasaan nggak enak gitu sama mama. Dari kecil ngurusin saya. Nasib saya, cucu semua numpuk. Kagak ada yang mapan di sana. Aduh, sabar, Pak. Iya. Dulu sih ada, masih ada bapak ini mending. Masih ada yang usaha hari-hari ya kita gak pusing. Sholatnya gimana ya? Sedihnya memang kalau untuk sholat saya masih bolong-bolong. Bolong-bolong. Sholatnya masih bolong-bolong lantaran ngojek. Enggak, jadi Rian itu apa? Kayak pupa itu darah terus. Hah? Pupa darah jadi dia suka nantuk, keluar darah. Iya, lagi itu. Saya sebenarnya sih ambilin udah lama, udah mau setahun. Terus? Gak diobat-obatin ya, begini. Saya mau ngapain tuh berat, kayaknya badan tuh cepet lemes. Kenapa gak diperiksa? Sempat diperiksa, cuma dikasih obat kayak buat dimasukin doang. Buat dimasukin ke anusnya. Terus? Cuman harus dimasukin ke freezer. Akhirnya freezer gak ada kan, jadi bingung mau ditaruh di mana. Ya udah, akhirnya obatnya malah jadi kebuang. Saya bilang, kan saya udah nyerah, udah. Biarin aja lah. Kamu sholatnya gimana? Sholatnya masih sih, cuma jarang juga. Bolong-bolong? Iya. Tapi gimana mau ditolong sholatnya bolong-bolong? Mungkin kan saya kesini juga nggak ada yang bisa nyangka saya bisa kesini. Iya. Kalau bukan teguran buat kalian. Tapi yang tegurannya sebenarnya bukannya dari rezeki, dari gimana cara kalian bersyukur. Karena terkadang kalau masalah tidak selesai-selesai itu pasti ada yang ada yang belum kita lakuin tapi yang mau diinginkan sama Allah pasti. Selalu saya mikirin itu apa ya. Ya kalian, misalkan kalian tadi jawab sholat itu ya udah sholat. Ya mungkin nanti pasti kesana pasti ada yang indah. Tapi kalau sekarang belum aja saya udah kejawab kok. Mungkin gara-gara itu kalian belum ini. Iya, introspeksi kita. Semuanya iya. Dari penyakit itu masih ada. Untung aja saya bisa kesini sekarang. Iya. Bukan suatu kebetulan saya bisa kesini. Sayang, Allah tuh udah baik banget, beneran. Pengennya sih sholat terus juga. Harus, bukannya pengen, harus. Beli semua yang makan aja terus, makan yang banyak. Jangan sampai kurus, makan aja terus yang banyak. Kalau kurang lagi, bilang sama Susan, nanti saya istilahnya bisa bantu lagi. Kalau kasur nanti insya Allah ya. Saya bawain sini ya, tapi jadi nggak usah beli lagi ya, nggak usah beli lagi dari itu sayang uangnya, ya. Itu harus dicek lagi, harus diselesaikan itu juga, nggak boleh didiemin, bahaya emang itu. Jangan jadi gara-gara itu malah kamu jadi nggak bersyukur atau nggak sholat, jangan. Itu harus sembuhin juga. Gini aja deh. Nanti semua bilnya dicatat aja, itu kan sudah ada modalnya ya. Sudah ada modalnya dan gak langsung habis juga. Langsung ke rumah sakit besok. Mau itu operasi, mau itu apa, nanti bilang sama saya semuanya. Tapi kan sudah ada cover tuh. Nanti bilnya dikasih ke Susan semuanya. Kalau misalkan kurang, kita akan tambahin lagi ininya. Cuma diperiksa sampai itu benar-benar sembuh. Terus untuk lahiran sendiri nanti kita yang cover ya. Jadi gak usah ada pikiran lahiran gimana. Tapi kamu harus sehat, ya. Harus sehat dan mulai bersyukur ya. Saya mau anak kamu yang ini lahir sehat, ya, selamat. Nanti saya bawa kasur itu berarti besok saya kesini lagi mau. Saya boleh lihat rumahnya? Oh,
rumah. Ya Allah, hampir gue kering. Oh, ada kasur di situ. Bersih tapi rumahnya, alhamdulillah. Oh, ini kamarnya ya. Kamu juga ini, jadi laki itu harus semangat. Jangan istilahnya ngedayu, pekerjaan apapun kamu harus istilah tegar, kamu yang istilahnya lantang gitu. Iya, ya, itu titipan saya. Iya. Saya fightnya benar-benar saya harus hidup aja. Kan kita kan punya problem beda ya, sama kita sebenarnya. Cuman di saat masalah itu ada, saya tahu cara untuk menyikapinya bagaimana. Itu titipan saya buat kamu. Kamu akan jadi orang hebat kok, saya percaya.